Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto memberikan sinyal segera menangkap dan menahan ketua nonaktif KPK Firly Bahuri. Langkah hukum itu dilakukan jika Firly kembali mangkir dari pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Memang sudah dipersiapkan surat penangkapan seperti itu? Ya, itu kan ada eskalasinya. Kalau dari surat panggilan pertama, dianggap ini yang hari ini ada panggilan pertama, akan kita lanjutkan layangkan kembali panggilan kedua berikut. Nah, sudah disiapkan surat perintah membawa. Nah, kalau itu nggak diindahkan, pasti kita keluarkan surat perintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.